Hey Lai, kembali lagi bersama MPI, menggambar produk Indonesia. Sebelum kawan menonton, pastikan Anda klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan video dari saya. Dan jika Anda ingin merequest gambar, silakan komentar di bawah. Saya pastikan request Anda akan saya bikin. Selamat menonton. Halo bosku, hari ini saya akan menggambar truk yang berada di lokasi Jalan Lintas Sumatera, yaitu di Sitinjau Lawi, yang berada di Sumatera Barat Padang. Lintas ini dikenal lintas terekstrim di Sumatera. Dalam setahun, paling sedikit ada 100 mobil yang terpelosok di lokasi ini. Dengan belokan yang tajam, truk berkapasitas besar harus berhati-hati untuk melintas jalan ini. Tapi baiknya pemerintah di sana sudah sediakan pos-pos untuk jaga dan orang yang mengatur jalan itu. Tapi tetap saja harus berhati-hati, apalagi sopir yang amatiran. Bukan hanya itu, lokasi ini menaki dan menaik gunung yang terjal. Belum lagi jika hujan melanda lokasi ini. Tapi uniknya jalan ini, jika kita dari atas pergunungan mau turun, Anda tak perlu menghidupkan motor Anda. Motor Anda akan berjalan sendiri sampai ke bawah. Itu akibat karena jalan itu terlalu terjal. Saya pribadi sudah merasakan itu saat saya touring dari Jambi ke Padang karena kebetulan saya anak motor. Nah, buat bosku yang ingin datang ke Sitinjau Lawi harus berhati-hati dan jaga keselamatan Anda. Dan selamat menonton gambar saya, bosku. Semoga suka dan jangan lupa subscribe bosku agar tidak ketinggalan video dari saya. Mana tahu kan video selanjutnya saya gambar wilayah Anda yang sering Anda tempuhi. Hahaha. Selamat nonton bosku. Salam satu aspal.